Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu kepada teman-teman cara melipat feelbed TNI teman-teman, atau kursi lipat yang bisa digunakan buat tidur teman-teman. Oke teman-teman, jadi bagi yang belum salat silakan salat dulu. Jangan sampai karena teman-teman menonton video ini melalaikan kewajiban teman-teman semuanya. Tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Nah, jadi feelbed ini kebanyakan dipakai oleh TNI, Dinas Sosial, dan BNPB teman-teman. Jadi ini dipakai di tempat pengungsian bencana alam, ataupun dipakai TNI yang lagi melakukan istirahat darurat di dalam hutan teman-teman. Nah, jadi beginilah cara melipatnya teman-teman. Tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya teman-teman. See you next time. Assalamualaikum teman-teman.